ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Jadi ini sekali lagi saya ulas ya, sebuah kaidah besar. Ini kaidah bisa dipakai di mana-mana. Ya. Bahwa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, para sahabatnya tidak melakukan. Padahal alasan melakukannya, konsekuensi mengerjakannya itu ada di masa Nabi. Dan tidak ada penghalangnya untuk melakukan. Kalau ada penghalangnya, itu lain lagi masalahnya. Seperti misalnya sholat tarawih. Ada penghalangnya atau tidak? Ada penghalangnya karena Nabi khawatir kalau boleh lakukan setiap hari akan menjadi apa? Kewajiban bagi umat. Maka ini begitu dilakukan oleh Umar, Umar tidak menganggapnya bid'ah yang sesat. Makanya beliau katakan ini sebaik-baik bid'ah dari sudut bahasa. Jelas ya? Nah, itu ada alasannya. Sama dengan mengumpulkan Al-Quran. Kenapa mengumpulkan Al-Quran itu terjadi dimulai di masa pemerintahan, di akhir masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq mulai ada gerakan. Dan diseriusi dan dilaksanakan di masa pemerintahan Uthman ibn Affan. Sehingga seluruh mushaf itu dikumpulkan menjadi satu saja. Itulah Rasam Uthmani namanya. Yang dikirim oleh Uthman ke berbagai negeri. Harus dipegang di atas itu saja. Sehingga mushaf-mushaf yang berada di tangan manusia, di tangan para sahabat semuanya harus dibakar. Itu baru terjadi semua ini, dua hukum. Satu mengumpulkan mushaf, yang kedua membakar mushaf. Jelas ya? Bakar. Ini semuanya ada di masa Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintah para sahabat untuk menulis Al-Qur'an, menghafalnya, mengumpulkannya. Kenapa tidak dikumpulkan sekaligus? Ada penghalang waktu itu. Penghalangnya apa? Wahyu masih turun. Dimaklumi ayat itu kadang berpindah posisinya. Kadang ayat itu dinasakh, diganti. Ya. Makanya dia belum tetap. Karena itu masih ada penghalang, belum dikumpul. Setelah wahyu selesai, semuanya sudah lengkap. Dilakukan sunnah ini di masa Uthman ibn Affan. Wajar atau tidak? Wajar. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Disepakati oleh para sahabat. Nah, begitu cara berpikirnya. Jangan memakai dalil-dalil yang seperti itu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Oh, dalil bolehnya bikin bidah. Uthman ibn Affan mengumpulkan mushaf ini. Dia enggak ngerti sudut-sudut apa cara orang berdalilkan. Inilah kedetailan di dalam memahami syariat.